Selesai sudah latihan bebas 1 dan 2 ke semua kelas pada GP Itali hari ini. Dalam kelas Moto3 memperlihatkan pelumba dari Petronas SRT, Derry Binder mencatat masa terpantas keseluruhan dengan latihan bebas 1 dan 2. Derry Binder melakukan catatan masa sepusingan terbaik iaitu 1 minit 56.661 saat. Manakala pelumba Dennis Foggia menduduki tempat kedua terpantas, membezakan hampir 0.2 saat di belakang Derry Binder. Seterusnya, rakan sepasukan Derry Binder, John Mappy membuat kejutan apabila meraih tempat ketiga terpantas keseluruhan dengan catatan masa 1 minit 56.942 saat. Manakala pelumba rookie Red Bull KTM, Pedro Acosta sekadar meraih tempat ke-16 terpantas. Dalam kelas MotoGP pula, pelumba dari Factory Ducati, Franco Bagnaia mengungguli catatan masa keseluruhan dengan latihan bebas sebentar tadi. Bagnaia memanfaatkan peluang berlumba di tempat sendiri apabila mencatat masa terpantas keseluruhan 1 minit 46.147 saat. Alex Rins dari pasukan Suzuki pula di tempat kedua keseluruhan. Seorang lagi pelumba Itali iaitu Franco Morbidelli dari pasukan Petronas SRT turut memanfaatkan peluang diri tersendiri setelah meraih tempat ketiga terpantas keseluruhan dalam latihan bebas sebentar tadi. Manakala pelumba Factory Yamaha, Fabio Quartararo di tempat keempat dan Binder di tempat kelima. Seterusnya, dalam kelas Moto2, seperti biasa pelumba sensasi pasukan Mark VDS, Sam Lewis terus menunjukkan aksi yang bertenaga apabila beliau sekali lagi mencatat masa terpantas pada latihan bebas hari ini. Sam Lewis mencatat masa sepusingan terbaik 1 minit 51.385 saat, manakala pelumba rookie Red Bull KTM Moto2 Raul Fernandez di tempat kedua terpantas. Sementara itu, Jos Navarro di tempat ketiga. Seterusnya, pelumba Joe Roberts dan Marco Bezzecchi masing-masing di tempat keempat dan kelima. Bagi pelumba tunggal negara, Hafiz Syahrin Abdullah membuat kejutan pada sesi pertama latihan bebas apabila menduduki tempat kedua terpantas dengan catatan masa 1 minit 52.756 saat. Namun, pada sesi kedua, Hafiz Syahrin dilihat bergelut untuk membuat catatan masa yang lebih baik apabila tamat sesi latihan bebas kedua, dan hasil gabungan latihan bebas 1 dan 2 memperlihatkan Hafiz sekadar di tempat ke-20 dengan catatan masa 1 minit 53.007 saat. 0.26 saat lebih perlahan pada sesi pertama. Seterusnya, Barry Balters, rakan sepasukan Hafiz pula berada di kedudukan ke-29 daripada 31 pelumba. Latihan bebas ketiga akan berlangsung esok hari bermula jam 3 petang waktu Malaysia.